kan pakai aseton sama air. Nah, penyelesaiannya berarti mencari untuk nilai A1 A2, B1 B2 dan C1 C2 dari tabel B2 apa yang di. Kemudian di sini saya menghitung apa? Menggunakan contoh perhitungan misal untuk X1-nya 0,3 sama X2-nya 0,7. Kemudian yang diketahui di sini kan T-nya pada saat 33,15 Kelvin dan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian menghitung Vsa menggunakan persamaan Ext A1 min B1 per T dalam derajat Celcius ditambah C1. Dapatkan B1 satnya 115,156 kPa. Kemudian B2 satnya menggunakan persamaan Xb A2 min B2 per T dalam Celcius ditambah C2 didapatkan 20,007 kPa. Kemudian untuk parameter Wilsonnya untuk V1 74,05, untuk V2 18,07, untuk A1 2 291,27, untuk A2 1 1448,01, untuk R-nya 1,987. Kemudian menghitung A1 2 dan A2 1 menggunakan persamaan 12,24. Untuk A1 2 yaitu V2 per V1 XB min A1 2 per RT dapatkan 0,15716. Kemudian untuk A2 1 V1 per V2 XB min A2 1 per RT didapatkan 0,45981. Kemudian menghitung gamma 1 menggunakan rumus 12,19A. Persamaannya adalah ln gamma 1 min ln x1 plus x2 a12 a12 tambah x2 dalam kurung a12 dibagi x1 plus x2 a12 min a21 per x2 plus x1 a21 didapatkan, setelah dimasukkan didapatkan gamma satunya yaitu 2,17226. Kemudian untuk gamma 2 nya didapatkan dari 12,16b dengan rumus min ln x2 plus x1 x1 plus x2 a12 min a21 per x2 plus x1 a21 dapatkan gamma 2 nya 1,254. B menggunakan persamaan 12,11 yaitu B sama dengan x1 gamma 1 kali B1 sat tambah x2 kali gamma 2 kali B2 sat dapatkan B nya 92,6082. Kemudian untuk menghitung Y nya menggunakan Y sama dengan P, Y sekali P sama dengan XI, YI, PI sat. Untuk Y1 nya didapatkan 0,81. Kemudian untuk yang Y2 nya 1 min 0,81 didapatkan 0,189. Kemudian dengan cara yang sama di menggunakan interval X1 dari 0 sampai 1 menggunakan interval 0,05, 0,1, 0,16 sampai 1. Kemudian Y1 sudah didapat dari yang XP dan gamma 1 untuk X2 dan X2 dan X gamma 2 nya juga sama. Kemudian menghitung P menggunakan rumus yang 12,11 dapatkan, kemudian ditrek ke bawah. Kemudian untuk Y1 nya menggunakan rumus 12,12 dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk Y2 nya tinggal mengurangkan 1 Y1. Kemudian untuk plotnya, plotnya di sini yang warna biru adalah grafik antara P dengan X1, kemudian yang warna orange yaitu P dengan Y1, sehingga didapatkan grafik PXY-nya sebagai berikut. Ya, saya kira ada yang lain mungkin yang baru juga ya. Cukup, ada yang lain?
Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang soal praktek dari stop share, Pak.